Luna Maya terciduk diperlakukan manis oleh Rio Chin. Isu jalin asmara tak terbantahkan. Halo, berjumpa kembali dengan Suara Tiara di STR News TV. Persoalan asmara bintang film sekaligus model Luna Maya terus saja menjadi bahan perbincangan. Namun sayang sejak putus dari Reno Barak, Luna acap kali menutup-nutupi persoalan asmaranya ini. Beberapa waktu lalu, Luna santer dikabarkan dekat dengan pengusaha kaya raya asal Malaysia, Faizal Nasimuddin. Bahkan disebutkan jika beredar video mesra keduanya tampak merangkul erat tubuh satu sama lain. Belum menanggapi video tersebut, Luna kembali disebut-sebut tengah menjalin kedekatannya dengan pria asal Jepang bernama Rio Chin. Namun untuk kali ini, Luna menegaskan jika hubungan di antara dirinya dan Rio Chin hanyalah sebatas teman. Pernyataan Luna tersebut rupanya tak dapat diterima publik, terutama pengguna Instagram pada baru-baru ini. Pasalnya beredar foto yang mengisyaratkan jika hubungan Luna dan Rio Chin tidaklah hanya sebatas teman. Dalam salah satu unggahan Instagram story milik Luna, Rio Chin memberikan perlakuan manis pada mantan kekasih Ariel ini. Tampak Rio Chin membawakan tas milik Luna yang berukuran cukup besar. Sontak karena hal tersebut, netter kembali berharap agar Luna dan Rio Chin bisa benar-benar menjadi sepasang kekasih. Bahkan sejumlah pihak mendoakan keduanya berjodoh hingga berakhir di pelaminan. Cie, akhirnya Mbak Bulan dapat tambatan hati. Komentar akun Rim, semoga saja sambung netter dengan akun Mahara. Semoga berjodoh, amin. Luna Maya dan Rio Chin, tim Rio Chin Luna Maya. Timpal akun Ifdah, biasanya kalau tampang cowok jutek mah good people. Tandas akun @sas68. Demikian saja guys informasi kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.